Assalamualaikum, salam sejahtera. Yang Dipertua, izinkan saya sebelum membentang Belanja Madani ini untuk mengambil kesempatan untuk mengucapkan setitik penghargaan kepada semua ahli yang berhormat yang beri sokongan padu kepada Rang Undang-Undang Kewarganegaraan semalam. Bagi saya petanda meningkatnya muafakat dan juga pengiktirafan kepada hak wanita, pengiktirafan juga kepada hak kanak-kanak. Mudah-mudahan semangat ini terus dalam menyokong belanjawan ini. Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadangkan supaya rang undang-undang bernama suatu akta menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2025 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibaca bagi kali kedua sekarang. Tuan Yang Dipertua, saya mulakan pembentangan Belanjawan Madani ketiga dengan mengungkap kalimah suci firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Allazi ja'ala lakumul ardha firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraj bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dia menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai binaan dan menurunkan air dari langit lalu dengannya dikeluarkan beraneka buah-buahan sebagai rezeki buatmu. Maka janganlah kamu menjadikan sesuatu sebagai sukutu bagi Allah sedangkan kamu mengetahui. Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya menegaskan kekuasaan Subhanahu Wa Taala mengatur alam dengan penuh keteraturan. Sunnatullah, alam harus digarap tatkala kitaran hujan dari langit menjadi prasyarat penting yang menyuburkan tanaman dan memberikan banyak manfaat kepada manusia. Tanpa ketinggian ilmu, hikmah dan usaha terancang, kita tidak akan mampu meraih manfaat dari bumi bertuah ini. Disulami perintah syukur dan rezeki Allah kurniakan, Al-Quran menegaskan betapa pentingnya mewujudkan ekosistem yang mantap dan lestari serta urus tadbir yang cekap bagi menguruskan kekayaan sumber alam secara adil dan seksama. Dan ini menurut filsuf Aristotle, the virtue of wealth is not to have it but to use it rightly. Tuan Yang Dipertua, Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan yang bakal terhampar ini pastinya akan mencakup serta mencerminkan cita murni rakyat yang mendambakan sebuah tatanan yang berketerampilan, mampan dan inklusif. Dalam rangka prakasa ekonomi, pertimbangan asasi terpasak pada keperluan mengadakan reformasi untuk menjamin pertumbuhan. Pertimbangan dunia sekarang membicarakan pertumbuhan yang rancak tetapi tidak terlepas dari usaha merungkai permasalahan kesenjangan yang membengkak dan kemiskinan yang melebar. Justru itu, kerangka pokok adalah untuk memacu pertumbuhan yang segar, mengambil kira perkembangan dan cabang pembelajaran yang baru serta tuntutan zaman, tetapi tidak terlepas dari tonggak utama, iaitu menjamin keselesaan rakyat melalui pendidikan dan kesihatan. Itulah juga yang menjadi sebahagian besar dari kerangka ekonomi madani, memperkasa rakyat yang telah kita luncurkan dan bertekad serta beriltizam untuk meneruskan agenda reformasi.